Okey, assalamualaikum. So sekarang ni tanpa melengahkan masa, sebenarnya kita nak terus tunjuk je apa kereta yang kita ada dekat depan ni sekarang ni, bang. Okey. Kereta ni Mercedes Benz EQE 300. Okey, EQE 300 dia datang dengan AMG lah. Okey, memang tengok sini. Tengok sini. Okey, nampak. Dia pakai LED high performance punya lampu. Okey. So styling dia pun dia datang dengan AMG punya. Okey. Kalau kita tengok kat sini, oi, lain macam dia punya. Rim dia lain macam dia. Macam apa, ada trimming plastik kat sini sebab dia EV. So dia nak bagi cooling dia punya sistem dia. Dia untuk cooling, bukan untuk bagi angin dia senang. Sama juga. Dia nanti angin dia tu bagi masuk kat dalam semua. Tu sebab tengok Tesla pun dia macam tutup kan. Ha. Dia macam lubang sangat. Ha. So basically untuk EQE depan ni tak boleh buka tau. Depan ni dia tak tahu tak boleh buka. Sebab center tak boleh buka. Tak boleh barang semua dalam. Tak boleh. So dia akan pakai kat belakang. So dia punya styling dia memang full AMG lah. Dan yang paling happening sekali guys, ini adalah unit pertama dalam Malaysia yang register. Okay, kita mungkin unit yang kedua, kereta ni import masuk daripada UK. So kereta ni kita brand new 2022, kita beli dekat UK brand new, kita import masuk. Walaupun official Mercedes pun dia orang tak buat masuk lagi. Tak. Dia orang tak masuk, dia orang masuk S class, kita masuk E. So segmen yang bawah sikit, adik sikit. S tu dah balong. So dia datang memang ngamah AMG dia. Ni nak deliver bila ni, esok lah? Esok kita deliver kat customer. Bang, tunjuk kunci-kunci. Dia macam special sikit lah. Macam kunci dia. Meh. Kita masuk. Jom. Syak lampu. Dia tak pergi, tak nampak. Malam gelap. Kau tengok. Syak lampu di bawah tu. Nampak logo Mercedes tu. Nampak. Bukan besar lagi logo dia, bang. So kalau kita tengok dalam dia, kau akan dapat sini turbine punya design untuk aircon. Sedap punya baru kereta baru, bang. Ni memang kereta baru, guys. Kau tengok mileage dia berapa, bang? 142 kilo, bang. Solid lah, bang, dia punya ni. Solid betul tu. So inilah kereta dia yang satu futuristik, kan. So kalau kereta kita nak on dia, sekejap kereta ni bila kita on dia, kan, kita on. Inilah EV. So bateri dia ada 55% lagi. So boleh jalan. Okay, kereta ni yang best dia, range dia 611 kilo, guys. Ui, tinggi ke, bang? Orang ni beli Mercedes ni pasal dia nak balik Kelantan, so senang sikit. So dia compare-compare range semua. So antara EV yang range dia paling tinggi adalah E-Class ni lah, EQE ni lah. So dia punya range dia 611. So kalau bateri at 55%, dia boleh pergi 334, guys. Kenapa dia ambil EQS instead of Tesla? Dia EQE ni dia ambil kerana dia nak something different. Dia tak nak kereta yang dah bersepah terjalan. Tesla bersepah. Tesla dah bersepah dah, bro. Kan? So sekarang ni yang banyak, yang kurang banyak terjalan, yang memang rare sikit adalah EQE ni lah. So masa kita pilih dengan dia, dia nak something yang different and classic lah. So kau nampak ni semua design dia cantik, guys. So aku pun takut calor, so aku tak kain. So tak kain sikit lah. Apa harga kereta ni, bang? Kereta ni range dia dalam market 500 lebih sikit macam tu lah, tengok spek. Tapi brand new lah. So kalau aku tengok ni, aku ada dual apa nama, tak nampak sangat dalam kamera, tapi tu lah atas ni. Cermin dia sampai belakang, guys. Cermin dia sampai belakang. Ada lampu. Nampak. Memang orang kata apa, memang mengiurkan lah kereta ni. So esok kita akan deliver kereta ni, InsyaAllah dalam lepas solat ya, lepas solat Jumaat. Okay. So kalau apa nak increase pasal EV, kita tak adalah banyak, tapi kita order masuk ikut apa yang korang nak sebenarnya.
Tapi bila kata beli order online ni kan, orang ingat semua harga murah-murah. So macam mana sebenarnya? Dia dapat lagi murah daripada market ke? Dia macam ni, dekat luar negara ni, dia ada kita murah, ada kita mahal. Okay. Murah bersebab, mahal bersebab. Okay. Okay, dia murah kenapa? Dia murah mungkin kereta tu ada accident sikit, mileage dia tinggi sikit kan? So kalau kata macam kereta-kereta ni yang bila dia murah tu, dia mesti ada cerita di sebalik dia. Kan? Kadang-kadang kereta tu mileage tinggi sebab tu murah. Okay. Kalau yang kereta yang bagi aku cakap kata kereta mahal lah. Kereta mahal ni mesti condition dia cantik lah. Macam tadi, tadi aku dapat satu kereta. Okay, average kereta tu kalau kata kat Malaysia, adalah kereta tu dapat lah SBT launch, tapi new car. Mileage 30 bang kilo. So betul kita keluar gila. Jadi bila kereta-kereta macam tu, kau nak expect kereta murah, tak boleh lah. Okay, jadi maknanya kalau kita beli online ni, tidak menjanjikan ini murah, tapi sebenarnya kita ada lebih banyak pilihan. Kita pilihan ikut kualiti dan ikut poket kita. Kan? Katalah kau bajet kau, kau cakap tadi Alphard 2020, kau nak bajet 300. Kita cari lah bajet 300. Tapi ada yang request minta 150, tak dapat lah. Tak dapat lah. Kita tengok lah. Tapi apa pun kalau dia nak tahu, contact direct lah abang kami. Betul lah, sebab cukai dia. Kalau kereta beli kat Jepun pun tak dapat 150. Harga kos dia pun dah berapa. Harga kos dah tinggi kan. Jadi tak logik lah kalau cakap kata kereta kereta Alphard model baru 2020 apa semua harga 150. Memang ridiculous lah. Okay, cukai 2021 berapa Alphard? Kau nak tahu berapa sekarang? 80 lebih bang. 80,000 bayar tak? Dah 80 lebih. Belum shipping, belum port charges, belum belum apa forwarding punya cost, semua belum. Kan? So okay, apa yang Kak Ras niaga buat, kita show kat awak. Kita show berapa kita punya cost. Kita buka habis each cost tu semua, buka habis. Kita buka ni ha cost kita. Mantap. Kan? Setengah orang cakap lu padu lu mari. Kan? So kalau nak cari yang padu ya, amai ya. Kita pilih. Yang tu lah. Okay. Baik. Alright. Okay. So, nak tengok video delivery ni, nanti tengok kat Facebook dengan YouTube. Betul. Kita ada video delivery, kita akan ada dekat Facebook dengan kita punya TikTok. Instagram, TikTok semua akan ada. Dan esok lah guys, kita lebih kurang 4 unit lah delivery. Tak adalah banyak, tapi 4 unit lah esok. Kita apa lagi delivery esok? Kita ada CLA esok. Kita ada EQE, kita ada apa nama Alphard 2021 grade 6AA. Ui, mantap grade. Kita ada apa nama BMW 523. Oi, BMW G30 ada juga esok. Lebih kurang 4 unit lah esok. Wah, kenapa je beli G30 ni dekat Malaysia? Sebab selalu BM kan orang tak beli Recon sebab harga kat sini, sebab ya dah ada kilang kat sini, CKD semua kan. Okay, customer ni dia nak lain benda lain. Okay, apa yang lain kereta tu? Kereta tu Japan spec. Of course Japan spec, mileage semua cantik kan? Dan kereta tu dia customer ni dia dah ronda 1KL kan. Dan ronda bukan 1KL lah, dia punya team ada satu Malaysia. So dia dah check lah semua kereta, harga kereta sini, harga kereta sini, harga kereta sini, satu Malaysia dia check. So apa yang dia dapat adalah yang terbaik untuk dia. Dan dia yang pilih. So kita buat masuk cun punya bagi. Spek beza lah. Spek beza lah, memang beza sangat lah. Okay. Memang beza sangat lah. So esok kita akan deliver kereta tu. Then kita insyaAllah hari Sabtu pula kita ada satu A180 Edition 1, which is memang rare juga, 2019 A180 Edition 1 pula tu? A180 bukan A250 ke A45. So owner ni tak pelik-pelik, dia nak yang lain pada orang. Dia nak kira Edition 1 ni dia ada lining-lining kuning apa semua. Tu rim pun ada kuning. Dia dapat lah walaupun A180. Betul. Jadi dia dapat lah. Jadi apa yang kita bagi dekat Rasenga ni sebenarnya untuk customer tu, dia pilih dia bawa balik apa yang dia nak. Kita bawa customer pergi kat lubuk lah, mancing. Betul. Terus kita terus, bukan kata kita nak ni, kita terus ke Blue Ocean terus. Pergi kat sana kita pilih apa nak, bawa balik. Macam tu lagi senang.
Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih kat you. Singgah tau. Okay. Singgah kebetulan bro kita singgah. Lama. Singgah tau, singgah. Sebab lama tak jumpa lah. Jumpa bulan lepas kan. Haa, bulan lepas kan. Tiba-tiba singgah kan. Plan so, nak buat apa? Review untuk Tesla. Tesla. So nampak pula kereta yang tadi tu yang terkejut tu. Haa. So nanti kita lah. Ada beberapa kereta ni kita nak set. Syuting lah buat review kan. InsyaAllah. Okay bang, thank you. Okay, bye. Bye. Bye.